sahabat Wintim 06, malam hari ini saya sudah berada di lokasi pasar yang ada di daerah YKP Rungkut Surabaya. Dan saya malam hari ini saya akan mereview makanan yang saya beli di pasar ini, yaitu burger dan kebab Bumber. Kalau dari tampilannya sih terlihat sangat nikmat ya, tapi kita lihat aja langsung reviewnya bagaimana dan rasanya bagaimana. Dari 1 sampai 10 kita akan lihat
berapa untuk nilai burgernya dan berapa untuk nilai kebabnya. Oke sahabat Wintim semua, langsung saja kita review burger dan kebab. Oke, di depan saya sekarang sudah ada burger Bumber ya, yang saya beli. Ada dua menu yang saya beli, ada burger Bumber dan juga kebab Bumber. Saya juga sudah beli ST-nya, ST Jumbo, ST Ku Jumbo. Oke, langsung saja kita santap-santap makanannya. Yum yum yum. Oke sahabat Wintim semuanya, sebelum saya makan kita berdoa dulu. Oke, saya akan minum dulu tehnya. Teh jumbo yang saya beli. Tehnya segar sekali. Nah, sekarang kita akan coba burgernya. Saya akan makan burgernya dulu. Burger Bumber. Ya. Langsung saja kita makan. Ini porsinya lumayan besar ya. Porsinya lumayan besar dengan harga untuk yang porsi jumbo itu 15.000, untuk yang porsi sedang itu 12.000. Oke, langsung saja kita makan burger. Oke, untuk rasa burgernya sendiri, rasanya enak, rasa dagingnya juga terasa, daging sapinya terasa, gurinya terasa. Tadi saya pesan yang pedas, pedasnya juga nggak terlalu pedas banget, anak-anak suka. Kalau untuk penilaian 1-10, saya akan kasih nilai 9. Nilainya 9. Karena benar-benar nikmat ya. Bisa untuk rekomendasi dan bisa untuk dicoba. Oke. Saya akan langsung ke kebabnya. Bagaimana dengan rasa kebabnya?
Oke, ini kebabnya. Ya, makanan ini ya? Itu buat adik kamu itu. Udah enggak apa-apa. Oke, kita buka kebabnya. Oke, tampilannya seperti ini ya, sahabat Wintim ya, kebabnya menggiurkan sekali dari tampilannya. Langsung saja kita sikat. Oke, sahabat-sahabat Wintim semuanya, untuk kebabnya sendiri sudah saya habiskan. Dan memang porsinya besar ya, kebabnya ya. Saya makan aja, makan kebabnya itu, ya kalau untuk saya sendiri sih, belum terlalu kenyang ya, karena saya suka porsi-porsi yang banyak ini. Tapi kalau untuk, mungkin untuk anak-anak, porsinya itu banyak sekali. Tapi benar, rasanya luar biasa sekali, rasanya nikmat. Semua isi yang ada dalam kebab itu ketika digigit itu rasanya nikmat banget, dan dari mulai sausnya itu ketika digigit langsung lumer di dalam mulut ya. Kalau untuk review nilainya sendiri dari kebabnya itu dari 1 sampai 10 nilainya 9,5. Oke, 9,5. Rasanya benar-benar nikmat, benar-benar layak untuk dicoba. Rekomendasi banget. Nah, untuk kebab dan burger Bumper sendiri ini, mereka mempunyai cabang kalau di Surabaya itu di daerah Wonosobo sama Sidotopo. Kalau di luar kota ada di Lamongan dan Kediri.
Jadi buat sobat-sobat semua yang sobat-sobat Mintim semua yang penasaran ingin mencoba kebab dan burger Bumber, bisa cari di wilayah-wilayah tersebut atau nanti saya akan cantumkan ini IG-nya, ada TikTok-nya juga nomor WA-nya yang mungkin buat sobat-sobat semua bisa menghubungi owner atau penjual dari kebab dan burger Bumber. Oke, sekian saja review saya mengenai makanan-makanan kebab dan burger Bumber malam hari ini di Pasar YKP Rungkut Surabaya. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu dukung kami Wintim 06 dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terutama share video kami supaya sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan informasi ataupun video-video yang kami upload berikutnya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan sukses selalu. Salam Winters. Oke, di depan saya ini sekarang ada anak saya, Yong Heno Dimar. Anak saya sedang makan kebab. Kita akan tanya bagaimana rasa kebabnya, terus kira-kira untuk penilaiannya dari 1 sampai 10 berapa menurut anak saya. Yong. Rasa kebabnya kalau Heno kasih penilaian dari 1 sampai 10 berapa? 9. 9. Kenapa 9? Karena ada rasa pedasnya. Terus habis itu kalau dagingnya itu empuk sekali. Oke. Terima kasih ya, Yong Heno. Nah, sekarang ini ada istri saya Marta. Kita akan tanya, tadi istri saya makan kebab juga. Kita akan tanya kebabnya dari 1 sampai 10 berapa untuk penilaiannya dan alasannya kenapa. Selamat malam. Malam. Oke, untuk kebabnya sendiri yang mama makan dari 1 sampai 10. Enak. 1 sampai 10 kok enak? 9. 9 kenapa? Ya karena enak, dagingnya kerasa. Dengan harga segitu lumayan lah, enak. Terima kasih untuk penilaiannya. Itu tadi review dari istri dan anak saya mengenai rasa dari kebab dan burger Bumber.